Senin 15 Juli 2024, SMK Medland melaksanakan pembukaan Triple F, Fit, Fun, and Friendship, atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang dikoordinir oleh OSIS dan MPK SMK Medland. Diikuti oleh lebih dari 230 peserta didik baru, kegiatan ini merupakan acara tahunan dalam menyambut peserta didik baru yang dilaksanakan mulai 15 hingga 19 Juli 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dan tujuannya diadakan Triple F di SMK Pariwisata Medland School yang pertama adalah untuk memperkenalkan lingkungan sekolah kepada siswa-siswi baru. Yang kedua, memaparkan terkait kurikulum yang diselenggarakan di SMK Pariwisata Medland School. Yang ketiga, memperkenalkan budaya yang ada di sekolah. Yang keempat, membentuk karakter, rasa percaya diri, kedisiplinan, serta mengenal lingkungan sekolah. Nomor lima, mendorong keterlibatan siswa-siswi untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Triple F itu sebenarnya adalah singkatan. Kepanjangan dari Triple F itu 3F. Jadi F-nya itu Fit, Fun, and Friendship. Jadi fit itu artinya kita sehat. Seperti nanti banyak akan ada kegiatan seperti lomba atau kegiatan-kegiatan senam. Lalu fun, yang pastinya seru. Karena dari lomba itu ada game, selalu juga akan ada tentu akan ada hadiahnya. Dan friendship, yang dimana friendship ini menghadirkan kita untuk kebersamaan yang baik lah. Tema dari Triple F kita tahun ini yaitu berkarakter baik dalam kebersamaan penuh warna. Yang juga tema ini mengandung tentang unsur game tradisional. Seluruh siswa akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolah yang mencakup guru, staff, program keahlian, proses pembelajaran, organisasi, dan ekstrakurikuler. Sesuai dengan konsep nama kegiatan Fit, Fun, and Friendship, MPLS di SMK Medland memiliki banyak rangkaian yang meliputi kebugaran tubuh, permainan kelompok, serta mempererat pertemanan antar peserta didik. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini, peserta didik dapat terbantu dalam proses adaptasi dengan lingkungan sekolah, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan maksimal.